Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 21. Jadi ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita harus menyembah Allah. Maka kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dengan menyebut dengan la ilah, bahwa tiada ilah kecuali dia. Tiada Tuhan kecuali dia, kecuali Allah al-ahad. Lalu Allah disebutkan lagi, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad, Allah itu satu. Jadi mentauhidkan Allah ini wajib hukumnya. Bagaimana kita tadi mengenal diri kita? Kita harus kenal bahwa Allah itu Al-Ahad, Allah itu yang Maha Tunggal. Allah itu tidak bisa, tidak boleh diumpamakan dengan apapun. Allah tidak diserupakan dengan apapun. Allah itu laitha kamislihi syai'un. Allah tidak boleh diumpamakan dengan apapun. Jadi memang kita harus mentauhidkan Allah. Sembari kita menjalankan syariat, kita harus memahami ketauhidan ini. Karena usul fikih tasawuf ini satu rangkaian yang tidak bisa kita lepaskan. Tauhid ini awal. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama kenal Allah. Jadi kalau kenal Allah, bahwa Allah itu Allah al-ahad. Bukan Allah yang banyak, tapi Allah itu yang satu, yang tunggal. Ya. Jadi mesti kita belajar di dalam syariat, meski kita mentauhidkan Allah. Mesti kita belajar di tarekat, juga kita harus mentauhidkan Allah. Tidak ada sesembahan yang kita tuju ataupun yang kita sembah kecuali Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La tiada ilah, ilah tak boleh kita ganti dengan apapun. Ha illallah kecuali Allah. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita tuju. Itu mentauhidkan Allah itu artinya kita tidak bergantung kepada makhluk. Tidak bergantung kepada apapun di muka bumi ini. Makna kita mentauhidkan Allah adalah maknanya kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh bergantung kepada makhluk. Kita tidak boleh khawatir kepada dunia. Kita tidak boleh bergantung kepada dunia. Kita tidak boleh menuhankan dunia. Kita tidak boleh menuhankan apapun selain Allah. Mentauhidkan Allah bahwa kita menyembah hanya Allah. Tidak menyembah selain Allah. Rab kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan kewajiban kita, yaitu menjalankan perintah Allah. Di solat kita jaga, zikir kita dawamkan, rutinkan, dan aturan-aturan di dalam hukum syarak kita jalankan. Terus apa lagi tadi? Syirik. Nah, syirik itu adalah dosa yang paling besar. Dosa menyekutukan Allah adalah dosa yang paling besar. Tidak ada satu dosa yang paling besar kecuali dosa syirik. Syirik itu maknanya ada sesembahan lain kecuali Allah. Syirik itu boleh syirik khafi. Kata para ulama membagi syirik, satu syirik khafi. Syirik ini samar, tak kelihatan, tapi dia syirik. Contoh, kita bergantung kepada orang. Atau kita berobat kepada orang, lalu kita sembuh atau sihat, lalu kita cakapkan, kalau bukan karena dia, bahwa saya tak akan sembuh. Nah, ini sudah masuk syirik. Artinya kita karena yang mengobati kita, bukan karena Allah. Ada selain Allah. Kemudian syirik khafi ini samar, tak kelihatan, tapi tak nampak, tapi dia sudah syirik. Kita bergantung dengan uang misalnya. Kemana-mana memang harus butuh uang dalam dunia ini. Uang adalah jalan kita ataupun sarana kita untuk mewujudkan cita-cita kita ataupun untuk cari nafkah anak isteri kita. Tapi kalau kita, hari-hari kita hanya cakap hanya uang, apapun demi uang, nah ini kita sudah menuhankan uang. Berarti kita sudah masuk syirik khafi juga. Nah, sementara syirik yang hakiki adalah syirik di mana kita langsung membuat sebuah Tuhan selain Allah. Misalnya menyembah patung, menyembah matahari, menyembah yang lain. Nah, ini syirik hakiki. Jelas kita ada Tuhan yang lain selain Allah. Kita bersyahadat kepada yang lain. Ini maksud syirik hakiki.
Kalau syirik hafi, dia samar. Samar. Kalau hakiki, dia dengan perbuatan, dia langsung menuhankan selain Allah. Dan ini dosa yang besar yang tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya, dan dia akan mengampuni dosa lainnya yang berada di bawah tingkatannya bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas di surah An-Nisa 116 ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita tentang bahaya syirik, bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Jadi memang dosa syirik ini tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.